Halo, bertemu lagi bersama saya, Florin Dewi, dari Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kita masih membahas tentang subjek hukum internasional, namun kali ini tentang beligerent dan insurgen. Apa itu beligerent? Apa itu insurgen? Kenapa masuk jadi subjek hukum internasional? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali, sebelum kita membahas kenapa mereka begitu, kenapa mereka masuk subjek hukum internasional atau tidak, lihat, jangan lupa, ada yang namanya legal personality atau personalitas hukum. Di mana personalitas hukum adalah kapasitas yang dimiliki oleh suatu entitas untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional. Beberapa poin yang bisa kita highlight, haknya diantaranya dapat membuat perjanjian internasional dan dapat mengajukan kasus di pengadilan internasional. Dan kewajibannya, dia menundukkan diri untuk taat, untuk mengikuti, terikat dengan hukum internasional. Sekarang, kita bahas tentang siapakah insurgen. Insurgen dan belligerent adalah dua terminologi yang berbeda, tapi memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama pemberontak gitu ya. Tapi kalau dalam istilah hukum ada yang lebih spesifik. Tapi apa yang membedakan mereka? Ini biasanya orang suka ketukar atau bahkan bingung. Jadi yang mana insurgen, mana belligerent. Nah, insurgen ini adalah kelompok warga negara yang melawan pemerintah yang sah di negaranya. Ya tadi itu si pemberontak. Nah, mereka ini menguasai sebagian wilayah. Dan bisa jadi kelompok ini, insurgen ini didukung oleh orang yang ada dalam pemerintahan. Sehingga bisa jadi nanti mungkin timbul menjadi kudeta gitu ya. Nah, berdasarkan referensi yang ada, mereka memiliki personalitas hukum tapi terbatas. Yaitu mereka memiliki hak dan kewajiban untuk tunduk atau menaati hukum internasional. Dan mereka itu mampu untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara. Tapi ini belum menjadikan mereka sebagai subjek hukum internasional. Nah, kalau mereka berhasil melakukan upayanya, pemberontakannya itu berhasil secara militer, maka bisa jadi apa tindakan mereka adalah menjadi negara, gitu ya. Seperti contohnya Bangladesh yang lepas dari Pakistan dan karena ternyata dibantu juga oleh India. Jadi dibantu oleh Indianya tentunya membuktikan bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain, gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi jika gagal? Jika gagal ya sudah kembali ke negara asal. Dan mereka akan diberlakukan seperti layaknya hukum nasional negara tersebut. Ini kasus yang terjadi dalam Western Sahara dan Maroko. Sampai saat ini, Maroko tidak mengakui tentang adanya Western Sahara yang melepaskan diri, tapi Western Sahara sudah membentuk negara yang disebut South Arabic Democratic Republic, ya. Dan mereka menjadi anggota dari African Union. Nah, jika kalau gerakan mereka ini, aktivitas dan tindakan mereka ini berpotensi berhasil, maka mereka diberikan status sebagai belligerent. Jadi kalau misalnya masih pemberontakan dengan eskalasi atau level yang masih ya masih internal sekali, maka disebutnya sebagai insurgen tapi tidak menjadi subjek hukum internasional. Kalau belligerent bagaimana ya tadi? Belligerent itu kalau misalnya dia berpotensi untuk menaklukkan pemerintah yang sah gitu. Dan ada syaratnya untuk menjadi belligerent bahwa kedudukan mereka atau status mereka sebagai belligerent ini diakui oleh pemerintah dari negara yang sah ini gitu ya. Misalnya ini di negara A ada kelompok pemberontak. Kelompok berontaknya namanya misalnya menamakan diri grup ABC. Nah, jika sisi negara ini mengakui grup ABC sebagai belligerent, maka mereka disebut sebagai belligerent. Dan karena konfliknya akan semakin eskalasinya semakin meningkat, biasanya terdapat pernyataan perang antara dua kelompok yang bertikai ini, antara kelompok pemberontak atau disebut belligerent dengan si pemerintah yang sah. Nah, apa yang terjadi kemudian dampak hukumnya? Segala sesuatu yang terjadi di wilayah yang sedang berkonflik tersebut akan tunduk pada hukum perang
atau kita kenal juga istilahnya hukum humaniter internasional. Makanya isu belligerent ini juga diatur dalam Additional Protokol 2 tentang konflik non-internasional. Ya. Nah, syaratnya bagaimana suatu kelompok ini bisa dikatakan sebagai belligerent, pertama, dia harus terorganisir secara teratur dengan kepemimpinan yang jelas. Kemudian mereka menggunakan tanda pengenal yang jelas, identitasnya dalam arti identitas bahwa mereka belong ke grup ini, gitu ya. Mereka menguasai secara efektif, effective occupation kalau misalnya ingat di apa namanya konsep tentang kedaulatan ya, mereka menguasai sebagian wilayah, tidak harus semua. Sebagai contoh, marangkali adalah waktu itu gerakan Aceh Merdeka. Secara teori ini bisa dikategorikan sebagai belligerent karena mereka menguasai apa menguasai sebagian wilayah di Aceh. Tapi ini juga debatable ya, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Dan yang terakhir adalah mendapat dukungan dari rakyat wilayah yang didudukinya si belligerent ini, gitu ya. Jadi ada dukungan nyata dari masyarakat setempat untuk melakukan belligerency atau pemberontakan ini. Nah, kalau dari protokol tambahan 2 Konvensi Jenewa yang tadi saya sampaikan, ini additional protokol yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional. Belligerent ini adalah angkatan bersenjata pemberontak yang memiliki struktur komando, di mana komandonya itu punya ada komando yang bertanggung jawab atau responsible command, dan pemberontak ini dapat melaksanakan pengawasan wilayah yang tadi sebelumnya kita kenal juga dengan istilah pengawasan efektif atau effective control gitu ya, terhadap suatu wilayah yang dia kuasai. Kemudian dia mampu melakukan operasi militer secara berkelanjutan juga bersama-sama. Dan yang terakhir ini yang menjadi highlight sekali, dia tunduk dan mampu melaksanakan ketentuan protokol atau hukum internasional. Karena dalam kondisi seperti ini, tadi disampaikan sebelumnya, semua jika sudah diakui sebagai belligerent maka berlaku hukum humaniter internasional. Dan si pihak belligerent ini juga mengakui bahwa dia tunduk pada si hukum humaniter internasional ketika konflik ini terjadi. Nah, kenapa sih bisa muncul belligerency ini? Ini biasanya, umumnya, ini adalah mereka mengangkat isu self-determination, the rights of self-determination, atau hak untuk memisahkan, untuk menentukan nasib sendiri. Sehingga ini menjadi alasan mereka untuk memisahkan diri negara, gitu ya. Di satu sisi ini merupakan hak, tapi di sisi lain dia mengacaukan tatanan dan hubungan internasional, gitu. Karena ada satu hak gitu ya, tapi kan di sisi lain dia menjadi suatu kekacauan, ada kekacauan di suatu negara. Ini yang menjadi isu. Alasan dari self-determination yang dijadikan landasan para belligerent ini sebetulnya ada dasar hukumnya. Kan, kalau dulu mungkin adalah political rights, tapi sekarang menjadi legal rights. Ini ada di pasal 12 dan 55 piagam PBB yang menyatakan adanya hak dari people untuk menciptakan keadaan yang tertib atau stability dan kemakmuran yang merupakan dasar terciptanya hubungan persahabatan antar negara. Namun, yang menjadi underline di sini, dari bawahi adalah people. Siapakah yang dimaksud dengan people? Ada pengertian yang lebih lanjut, yaitu misalnya jika ini kelompoknya misalnya minoritas, kemudian mendapatkan perlakuan diskriminatif atau inhuman dari negara atau pemerintah yang sah. Ini banyak nanti bisa dikaji lagi lebih lanjut dalam pokok bahasan yang lain. Nah, kemudian dasar hukum yang lain adalah pasal 1 ayat 1 ICCPR, di mana all people have right of self-determination. By virtue of their right, they freely determine their political status and freely pursue the economic, social, and cultural development. Jadi mereka punya hak politik, ekonomi, sosial untuk menentukan maunya seperti apa, gitu ya. Nah, dalam kasus Western Sahara ini menggunakan landasan dari pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, di mana self-determination ini harus memenuhi syarat a free and general expressions of the will. Jadi nggak bisa dipaksakan, gitu. Nah, tujuannya sendiri apa sih sebetulnya? Bukan
untuk memisahkan diri. Tapi lebih kepada waktu dulu itu setelah pasca Perang Dunia I, ada golongan minoritas Eropa yang tidak masuk ke dalam wilayah negara pemenang perang. Jadi mereka apa namanya diberi hak untuk menentukan nasib sendiri, nasibnya apakah mau menjadi negara sendiri atau bergabung dengan negara mana. Namun gagasan ini ditolak ketika masa LDB. Tapi kemudian muncul lagi di masa pasca Perang Dunia II yang tujuannya adalah penghapusan kolonialisme gitu ya. Dan juga untuk menentukan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, misalnya wilayah-wilayah yang transisi atau Terra Nullius dan lain sebagainya. Namun saat ini dalam perkembangannya, alasan self-determination ini, prinsip ini sering kali menjadi apa namanya dilaksanakan sebagai alasan melepaskan diri karena adanya tekanan dari pemerintah yang tirani, diskriminatif, tidak adil dan sebagainya. Nah, karena alasan tadi yang sebagian besar memang dasarnya itu mereka melakukan pembenarannya atas dasar self-determination, maka mereka apa namanya melakukan pemberontakan sehingga menjadikan mereka berstatus sebagai beligeran. Nah, ini menarik untuk didiskusikan. Ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Kalau dulu ada yang dikenal dulu itu ada yang namanya Fretilin, dan sekarang sudah menjadi negara Timor Leste. Kemudian yang menarik lagi ada juga GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Namun kalau Gerakan Aceh Merdeka tidak jadi melepaskan diri dari Indonesia, tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun diberikan otonomi khusus. Ini juga menarik. Dan satu lagi ada organisasi Papua Merdeka yang saat ini masih menjadi diskusi dan juga masih menjadi isu yang apa namanya harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Yang menarik dari GAM, di antara ketiga organisasi ini, GAM ini sangat rapi. Mereka memiliki pemerintahan bahkan dikontrol apa meskipun dikontrol dari negara lain. Waktu itu Hasan Tiro pemimpinnya dia ada di Swedia, menteri-menterinya ada di berbagai negara di Skandinavia. Kemudian mereka punya pasukan tentara gitu ya. Bahkan pasukan perempuan disebut Inong Bale, dan strukturnya itu rapi sekali seperti tentara nasional, layaknya tentara nasional. Sehingga kalau misalnya itu berhasil, sebetulnya bisa saja itu menjadi suatu negara karena strukturnya sudah sangat rapi. Tetapi perjuangan negara kesatuan Indonesia ternyata berhasil merangkul kembali Aceh dan GAM menjadi bagian daripada Indonesia. Barangkali bisa kita diskusikan lebih lanjut, apakah OPM ini bisa dikategorikan sebagai beligeran atau tidak? Karena ada permasalahan utama, yaitu jarang sekali negara ada yang mengakui jika terjadi pemberontakan di negaranya, si pemberontak tersebut diakui sebagai beligeran. Kenapa? Karena kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sedangkan kalau mereka dianggap sebagai insurgensi saja, insurgen mereka, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional. Kurang lebih demikian tentang insurgen dan beligeran. Pendalaman lebih lanjut bisa dilakukan dengan mengerjakan modul. Terima kasih atas perhatiannya.